Kanker ovarium disebut sebagai the disease of theory, atau kita sebut sebagai the silent killer. Angka kejadiannya sekitar 300.000, dengan angka kematiannya sekitar 200.000 dalam 1 tahun. Sehingga diartikan 60% penderita kanker ovarium atau dapat mengalami kematian. Apakah kanker ovarium bergejala yang spesifik? Ternyata tidak. Mau tidak mau kita harus melakukan operasi.